الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Kemudian akhirnya menggandeng Nunu Datau. Yes. Ya kan, bintang di era 90-an gitu ya. Aktor cilik. Silahkan Mas Dedy. Di sosok ketiga gak cuma hanya Bu Nunu, tapi ada Mbak Dewi Irawan, ada Bu Ruina Umbo, ada juga aktor laga siapa? Doni Alamsyah gitu. Cukup perpaduan yang ideal. Ada kalau dari mudanya ada Selin, ada Samuel, ada Erika juga. Komposisi pemain itu buat saya sih menarik dan saling mendukung gitu. Berharap lintas generasi yang nonton ya Mas? Yes. Gimana Mbak Nunu dengan hadirnya sutradara kita ya, Deddy Mercy? Kemarin Teluh sudah tembus 600 sekian lah penontonnya. Kodam. Teluh. Teluh, saya Teluh, itu iya. Ngomong. Teluh. Gimana Kak Nunu? Ada pendapat nggak tentang Kak Deddy Mercy? Alhamdulillah aku tuh merasa beruntung banget dapat kesempatan main di film ini, walaupun perannya bukan peran yang besar ya, jadi ya gitu. Tapi berkesan. Tapi berkesan. Ya tapi aku benar-benar merasa bahagia banget dan bersyukur banget ketemu seorang sutradara yang hanya aku dengar namanya aja selama ini, sampai blinding loh ini ya gitu. Yang dengan selalu film-filmnya yang keren-keren, dan aku juga nggak mungkin lah mungkin mau aku sebagai pemainnya, tapi alhamdulillah aku dikasih kesempatan dan malahan ditambahin scene aku ya, nggak boleh pulang. Yeay, ada penambahan scene ya. Iya, jadi alhamdulillah banget aku bahagia walaupun hanya berperan sedikit, tapi pelajaran yang aku terima sangat banyak karena aku udah puluhan tahun nggak main film lebar, mainnya di stripping gitu. Tapi sekarang kayaknya kepingin kalau bisa nanti selanjutnya aku dikasih kesempatan lagi ya. Amin. Itu sih proyek keren banget. Terima kasih, sukses. Baik banget, sabar. Sukses Mas Dedy, sukses Kak Nunu. Aku udah dandan, udah masak. Aku ini kan cuma istri kedua, tapi Mbok ya tolong dipikirin juga perasaanku, Mas. Maaf ya. Aku udah bosen dengar kata maafmu, Mas. Wow. Adalah ceritanya relate banget. Ceritanya relate sama kehidupan yang sekarang hype-nya lagi tinggi. Jadi memang harus nonton tanggal 22 Juni 2023. Cinta dan ambisi dalam satu paket. Kali ini bersama dengan Leo Pictures. Leo Pictures. Oke. Okay. Apa yang menarik kerjasama dengan Leo Pictures? Leo Pictures itu karena bintang saya Leo. Wih sih. Jadi ada momentum gitu ya. Betul. Yang menarik kali ini di lokasi syuting kah? Atau line up artisnya atau apa ini Mas? Semuanya, ini paket lengkap. Artisnya juga kita memang milihnya benar-benar sesuai dengan karakternya masing-masing. Lalu lokasi syutingnya memang sangat-sangat scary. Lalu ceritanya yang memang menurut saya dekat dengan masyarakat. Nah terakhir dengan Deddy Mercy. Iya. Gimana kemudian kepikiran menggandeng Mas Dedy? Iya. Awalnya karena nonton Teluh, okay. Nonton Teluh bagus, penontonnya juga lumayan bagus. Di tengah pandemi bisa dapat 500 ribu penonton waktu itu. Lalu saya kepikiran untuk bekerja sama baru. Oke, okay. Mas Ari terakhir di depan Pak Yan. Untuk lokasi syutingnya gitu loh Mas. Di Jogja. Oke. Okay. Jogja, terus Jogja dan sekitarnya. Berapa hari sih kemarin itu Mas? Kemarin 16 hari syuting. Terima kasih, sukses Mas. Iya, sama-sama. Samawati wa ma fil ard wa allazi yasma'u wa huwa la yunzif wa la yaftu ifhu wa huwa la yunzif wa la yaudhu ifhu wa huwa la yunzif. Lalu ada sama Rizal sebagai Anton dan saya sebagai Rizal sebagai Yuni. Teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Esensi dari film ini apa sih? Sosok ketiga yang dimaksud apaan? Kalau sosok ketiga yang apaan harus nonton filmnya, karena ini menceritakan tentang cinta dan ambisi. Untuk memperlihatkan cintanya Anton, apa yang dilakukan mereka berdua, saksikan filmnya 22 Juli di bioskop. Cinta yang dimaksud cinta terlarang atau gimana? Jadi sosok ketiga
dia itu bukan hanya cinta ya. Oke. Okay. Sosok itu bisa berpala aja. Saya lihat apa yang tidak terlihat, apa yang dirasakan, apa yang dirasakan. Jadi sosok itu banyak. Jadi itu bisa mendapatkan jawabannya Thank you.